Sobat USU TV, saat ini kita berada di Aula Tengku Rizal Nurdin di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara dalam kegiatan Apel Besar Hari Pramuka ke-60 tahun 2021. Dalam hal ini, Rektor Universitas Sumatera Utara turut berhadir dalam kegiatan ini. Langsung saja kita lihat informasi selengkapnya. Universitas Sumatera Utara akan terus meningkatkan gerakan pramuka di lingkungan universitas maupun kepada siswa sekolah. Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Sumatera Utara, Dr. Murianto Amin, pada peringatan Hari Pramuka ke-60 tahun 2021 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Rektor berharap dengan peringatan Hari Pramuka dapat meningkatkan sikap disiplin bagi para siswa yang nantinya pramuka di USU akan terlibat dalam proses peningkatan disiplin tersebut. Ya, ini kan kita mau mengaktifkan lagi pramuka di tempat-tempat yang seperti dulu lagi. Jadi dia harus terstruktur, bisa diukur gitu, untuk meningkatkan disiplin dari anak-anak didik yang ada di SD, SMP, SMA. Kegiatan Hari Pramuka ke-60 ini dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan juga dihadiri oleh Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution. Dari Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, saya Syarifah Natasha, Hatta Trinata, Yoslin Valencia dan Imam Fareza melaporkan untuk USU TV.